Hai sahabat YouTube, apa kabar? Kali ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan lagi ke Kampung Korea atau Kampung Eropa, tepatnya di Lembah Harau. Barangkali saja Anda sudah biasa ke tempat ini, atau paling tidak Anda sudah melihat-lihatnya di YouTube, di media sosial, dan di Instagram. Namun kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari dekat seperti apa sih objek wisata yang satu ini di saat bulan Ramadan. Jika Anda penasaran, ikuti saya yuk di video kali ini. Check it out!
Hai sahabat, hari ini saya ajak Anda untuk jalan-jalan ke kampung Eropa. Tapi ini suasananya berbeda ya. Seperti Anda lihat di belakang, sepi ya. Karena ini memang suasananya Ramadan. Saya ajak untuk ngabuburit di sini. Dan kebetulan memang seperti Anda lihat, tidak seperti biasanya. Suasananya sepi, nggak ada orang malah ya. Khususnya di kampung Eropa, di saat bulan Ramadan ya. Oke. Tapi asik juga ya kita menikmati suasana sepi begini. Kalau hari-hari biasa ini dipadati oleh orang-orang pengunjung, orang berselfie, orang menikmati suasana liburan. Ada di kampung Korea dalam waktu sekejap dan masih di hari yang sama. Anda saya sudah ajak untuk ke kampung Korea. Inilah suasana kampung Korea Lembah Harau di saat Ramadan ya. Sepi, sama aja seperti yang tadi ya. Sepi. Iya, mungkin saja orang-orang Korea pada beli bebukuan ya. Jadi kampungnya ditinggal. Oke, sekarang kita aja kuasai kampung ini ya. Kuasai kampung ini. Oke. Nah, kalau mungkin hari-hari biasa kita saksikan ramai pengunjung ya. Suasana Ramadan. Jadi semua rumah-rumah tutup, pada tutup tuh. Pada kesiangan kayaknya.